Ribuan mahasiswa dan masyarakat Walendang Lamasi berunjuk rasa menuntut pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. Dalam aksinya, pengunjuk rasa memblokade jalan. Akibat aksi blokade jalan ini, jalan Trans Sulawesi sepanjang 2 km lumpuh total. Aksi ini mendapatkan penjagaan ketat aparat kepolisian. Unjuk rasa ini adalah aksi kedua kalinya setelah dalam aksi sebelumnya menelan korban jiwa sebanyak 1 orang. Berkas itu Kabupaten Induk. Sekali lagi.